pagi Sobat AAT, dimanapun Anda berada, pemirsa setia, kembali ke channel YouTube Advokat Amin Trust. Secara pribadi saya mengapresiasi kehadiran rekan-rekan memenuhi undangan kami. Rekan-rekan, pada siang hari ini akan kami sampaikan kasus pengungkapan, pengungkapan satu kasus yang cukup mengepokkan di wilayah kita, di wilayah Polda Sumatera Selatan, terkait dengan curas yang terjadi di Oganilir tanggal 3 Februari lalu. Yang pertama kami ingin sampaikan adalah bahwa Polda Sumatera Selatan mengucapkan duka cita untuk korban dan keluarga yang telah menjadi korban kesadisan dari para pelaku curas ini. Kita semua doakan, keluarga besar Polda Sumatera Selatan mendoakan semoga almarhumah Husnul Khotimah keluarga diberikan kesabaran, ketabahan. Yang jelas ini sebagai bukti dari upaya kami merespon dan menindak secara tegas setiap kejahatan yang terjadi di Polda Sumatera Selatan. Di Polres Oganilir di backup dengan tim Jatamras dari Polda Sumsel telah berhasil mengungkap pelaku curas tersebut. Dua pelaku berhasil diamankan, berikut barang buktinya, di wilayah yang tidak jauh dari Polres Oganilir. Secara lengkap akan disampaikan oleh Pak Dirkrimum, Kombes Anwar, dan tidak memperpanjang Garima. Karena dia berkuat.
sore, untuk jam. Terus pisaunya kamu bawa di mana? Di sekitar situ. Sungai yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Pas jembatan itu, sungai itu, kalau si jembatan itu, kok kan kabur? Iya, pak. Karena kiri itu kan rawan. Iya, bergabung jangan lupa like, subscribe, lonceng, komen dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.